Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini aku mau bikin ayam geprek. Ini enak banget ya. Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Untuk bahannya aku pakai 500 gram daging ayam, ini bagian paha. Selanjutnya ayamnya akan aku marinasi, tambahkan bumbunya ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, kunyit bubuk, dan juga bawang putih bubuk. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah ini setelah tercampur rata, lalu akan aku diamkan selama 1 jam. Untuk tepungnya aku pakai 300 gram tepung protein tinggi. Kemudian aku tambahkan garam, kaldu bubuk, merica bubuk, dan juga soda kue. Ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tepungnya tercampur rata, nah ini aku siapkan secukupnya air es. Kemudian ini ayamnya sudah selesai dimarinasi, lalu masukkan ke dalam tepung. Kemudian masukkan ke air es sebentar saja, lalu masukkan lagi ke dalam tepung sambil sedikit ditekan-tekan ya. Nah, sampai seperti ini cukup ya, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semuanya, selanjutnya ini akan aku goreng. Panaskan minyaknya, setelah panas masukkan ayamnya. Goreng sampai kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik ayamnya. Nah ini ayamnya sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Selanjutnya aku mau bikin sambalnya. Aku pakai 1 siung bawang putih dan 8 buah cabai rawit merah. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan secukupnya penyedap rasa. Kemudian ulek. Nah, sudah seperti ini udah cukup. Kemudian tambahkan minyak panas secukupnya aja. Lalu aduk-aduk. Masukkan ayam yang sudah digoreng tadi, kemudian tinggal digeprek aja. Nah ini dia ayam gepreknya sudah jadi. Ini enak banget, apalagi disajikan dengan nasi hangat, udah pasti dijamin bakal nambah ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.